Nabi nyuruh, ternyata dokter kesehatan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ilahi anta maqsudi wa shawqa qalbi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu ta'alim wa ta'alim wa tadakura wa tazkir wa nafa wa intifa'a wa ibadat wa istibadah wa asalat tamasuki wa kitabillah sunnati rasulihi wa tu'ah ila al-huda wa dilalat ala al-khair ijiqah wa radatihi wa sawabihi wa qurbih ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ثم إلى حضرة هذا المصنف هذا الكتاب الإمام الغزالي ثم إلى حضرة وبقي هدي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك orang tua kita yang sama-sama kita taati, pengurus musola, pengurus masjid, lebih khusus pengurus masjid dan mubarakah yang sama-sama kita hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada burnout. Kemarin terakhir kita membicarakan tentang ibadah sholat, diakhiri dengan sholat isya dan diakhiri dengan mudzakarah. Kata Imam Ghazali, sebelum tidur itu minimal baca apa ke? Ya, mudzakarah, belajar ilmu, baca. Sekarang masuk adabun naumi. Apa adab itu? Etika mau tidur. Mau tidur sudah dijelaskan sama Imam Ghazali. Di agama itu enggak ada yang dijelasin. Semua sudah dijelasin sama ulama. Sampai mau tidur ada kitabnya. Ya. Islam itu semuanya udah ada. Ada adabun naum. Bagaimana kita kalau mau tidur? Fa idza aradta an-nauma fabsut firasyaka mustaqbilal qiblati. Apabila kamu mau tidur, maka beberkanlah firasyaka, tikar apa namanya? Ya, yang buat kita tidur, ya alaslah, ya. Beberin gelar kalau kata orang kita. Gelar firasyaka, ya kalau emang itu spray, ya gelar spraynya. Kalau emang enggak punya kasur, pakai tikar, ya gelar tikernya. Kalau tikar enggak punya, yang punya kardus, ya gelar kardusnya. Ani enggak punya tikar. Hadirin, kerjaan siapa ini? Kerjaan bini. Bini, hai para bini, saking mau tidur, gebrakin dulu tuh, apa namanya, spray gebrakin kalau kata orang Betawi. Makanya orang Betawi di kasurnya ada sampo, itu bukan buat mengusir kuntilanak. Nah iya, gebrakin dulu. Entar laki mau tidur, udah? Kalau nggak
udah kagak ada gairah. Lo kalau kepesan aja kan? Gila gairah. Ya. Tuh. Pabusut firasaka. Mustaqbilal kiblati. Kalau kita punya kamar yang mungkin, maka tidur kita harus menghadap ke kiblat. Di mana menghadap kiblat itu? Wanam ala yaminika kama yatujul mayitu filahdi. Tidurlah kamu ala yaminika, di atas yamin, di atas bagian badan yang kanan. Kama yatujul mayitu filahdi, seperti orang yang mati dimasukin ke dalam lubang lahat. Kayak gitu tidurnya. Jadi munjur ngalor. Nah, munjur ngalor, kaki dibudik, pala ngadep ngulon. Pala ngadep ngulon. Miring. Ini ajaran dari Rasul. Kalau udah habis begitu kemudian telentang tengkurap, bodo amat. Yang penting awalnya, awalnya begitu yang penting. Kalau kan kita tidur semalaman, begitu aja kan nggak mungkin. Bisa kesemutan. Nah, kadang-kadang kan suka kanan dibang sana, dibang sini. Ya, apalagi kalau serakanan. Jadi kalau lakinya begitu, ibu-ibu juga posisinya begitu. Ibunya di belakang itu. Iya. Kalau ibu-ibunya berbeda sama kita, jadi padu belakang lakinya sama bini. Lakinya madu pulang, bininya. Nah emang lagi dibagi duit. Tidur pakai apa namanya? Tidur laki dipatahin. Makanya dua-duanya. Lakinya ngadep mulut dengan tangan kanan di bawah, perempuannya juga bininya begitu. Jadi kan ya enak jadinya. Nah iya, jangan sampai laki ngadep mulut, bini ngadep belah apa? Baru pantat apa namanya? Jangan. Wanam ala yaminika kama yatulfaitu bilahdi. Kenapa? Kenapa tidur harus begitu? Ternyata, nih, ternyata menurut kesehatan bahwa posisi tidur yang seperti itu akan membantu lambung untuk mencerna makanan. Membantu. Ibu, Bu, dari pagi sampai malam berapa biji yang dimakan? Apa aja yang dimakan? Dari pagi sampai malam. Pak apaan? Pangsit lain, mie lain. Nasi lain, gado-gado lain. Ya iya lain, begitu tidur ada pulau, itu lambung dalam jangka 2 jam sudah bisa memproses makanan yang masuk dari pagi sampai mau tidur. Ini Nabi nyuruh, ternyata dokter kesehatan sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita terusin habis lebaran. Ya, ini tidur begini, tidur ini. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Wahlam, tahuilah oleh kamu. Anna nauma mislul maut. Orang tidur itu sama juga orang mati. Orang tidur sama juga orang mati. Orang galak banget lagi tidur kita godain, makan enggak? Makan enggak? Berani enggak kita godain orang lagi tidur? Berani. Berani ya kan mau orang mati. Maka sebelum tidur nanti ada penjelasan dari Imam Ghazali apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita
tidur. Posisi tidur adalah kepala di sebelah lor, kaki di sebelah unik, badan hadap bulan, kayak orang di dalam kuburan. Itulah ajaran Rasul, ternyata bisa manfaat buat kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini banyak acara ya, pagi ini banyak acara. Yang terakhir, saya baca kitab setiap kuliah subuh. Kalau emang merasa kesinggung, emang saya sengaja gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jika ada kekurangan kehilapan yang saya baca, baik pahil menjadi makul, baik makul menjadi pahil dan lain sebagainya. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu segala sekalian yang kami muliakan. Mudah-mudahan panjangkan umur kita, amin. Badan kita, amin. Kita bisa menemukan bulan Ramadan yang akan datang, amin. Kita bisa bersandar dan ibadah di dalamnya, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.